Oke okay guys, ini remote control handmade, bikin sendiri dari mobil-mobilan bekas, dipratelin menganak, udah rusak nggak dipakai, copot-copotin semua, ini namanya kita ganti. Pakai yang lebih gede biar power lebih kuat. Pakai baterai casan bekas HP, bekas laptop. Kita tes guys, powernya lumayan guys. Oke, beloknya agak sedikit susah, tapi kalau udah di atas boleh. Ini dia problemnya ada di antenanya guys. Kalau dideketin dia baru mau. Ini nanti kita solder bagian antenanya nih, yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini nih yang saya tunjuk nih, kita kasih kabel ke atas. Nah, kita tuncupin di sini, kasih bekas per atau bekas apa gitu, yang penting itu dari besi. Tinggal bikin bodinya aja guys. Rencananya kita mau bikin ceng guys, rencananya kita mau bikin buat pakai body hardtop kayak kardus guys, jadi kayak gitu guys. Itu dia beko sudah jadi, ini buat pesawat terbang ya guys. Bahan-bahannya dari barang bekas semua guys. Memanfaatkan yang ada guys, peralatannya guys. Berantakan guys, berantakan banget guys. Oke guys, lumayan gede guys. Ini bannya kita bikin dari kardus, dari bekas ban sepeda. Ini kita contoh dari bekas ban mobil yang lama, bodinya masih standar, ini pakai popsicle semua, ada yang pakai kardus sedikit. Nah, kita coba rapihin lagi, yang penting nyala dulu. Hobi murah tanpa modal, klik like and subscribe.